Good afternoon, student. How are you doing today? You must be great, okay? Same with me and your teacher here. Okay, pasti kalian dalam keadaan sehat. Today, our materi is new. Pelajaran kita adalah yang baru ya. Okay, title is the context. Okay, this is foreign, maybe strange for you ya. Mungkin asing atau aneh untuk kamu ya. Okay, this is pelajaran kelas 8 yang terbaru dan juga ini juga ada di kelas 9. Jadi more attention. Oke, karena ini pelajarannya kategorinya membaca. Oke, dalam ujian juga juga ada yang apa? Terampilannya menulis ya. Oke. Nanti saya akan tampilkan teks ya. Hari ini kita belajar teks tentang recon, yaitu peristiwa atau menceritakan kembali peristiwa yang terjadi di masa lalu. Oke, apa sih isinya? Apa sih pembelajaran kita ini? Interesting class, menarik ya. Kalian pasti ingin tahu, oke, karena itu ciri-ciri anak yang ingin pintar. Oke. Siapkan diri kalian. Oke, bukunya disiapkan. Pensil mungkin. Oke, catatan kecil. Oke, before we study, let's pray together first. Oke, kita minta berkat dari Tuhan, berikan kepintaran, kesehatan, sampai nanti kita selesai pelajaran kita hari ini, dan juga berkati dalam ujian. Oke, let's pray together. Eunice, thank you. Oke, I give you many slides. Perhatikan, Miss Eli kasih banyak slide-slide ya. Okay, with the picture again. Yeah. Okay, let's see. English lesson for 8th grade. Yes, we made it. This is the title. Okay, same with your book. Okay, sama juga di buku kalian ya. Okay, by Elveni Stilmi. Okay, dalam pelajaran ini kita membahas tentang recount text. Okay, recount artinya recount. Okay, re artinya kembali. Okay, count teksnya artinya teks yang misalnya kembali. Okay. Apa sih isinya? What is the contents? Let's see. Saya dikasih gambar ya. Okay. Di sini ada perkemahan ya. Okay. Maybe kamu pernah perkemah? Okay. Pasti ya. Mungkin di school, pramuka ya, atau di komunitas ya. Okay. Si kompetensi. Terus, standar kompetensi materi kita hari ini 3.11. Oke, untuk chapter-nya kita sudah memasuki bab 11 ya. Oke, apakah isinya? Oke, membandingkan posisi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recount lisan and tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu lampau pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Oke. This is category is science atau pengetahuan. The other 4.11 text recount. Okay, 4.11.1 menangkap makna secara konseptual terkait fungsi sosial, strata teks dan struktur kebahasaan teks recount, teks lisan atau tulis sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di waktu lampau. Oke, okay, jadi ada pengalaman pribadi, okay, pengalaman yang terjadi di waktu lampau. Oke, okay, di sini namanya personal recount. Untuk 4.11.2, dimensi teks recount teks lisan tulis sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di waktu lampau terhadap personal recount still ya dengan perhatikan fungsi sosial struktur teks dan juga kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Nah, jadi kesimpulannya hari ini kita belajar tentang teks recount atau teks recount tapi secara keseluruhan ya. Pembahasannya, baik strukturnya, unsur kebahasaannya, menangkap makna secara konteks, terkait fungsi sosial, dan unsur kebahasaan ya. Pasti ya, kita akan
Tahu, harus tahu ya, karena dalam menyusun teks itu banyak unsur yang mempengaruhi ya, supaya teks itu bisa menjadi baik. Jadi, kalian pernah mengarang, oke. Hari ini misalnya seperti mengajarkan mengarang ya, oke. Tapi ada batas-batasannya, ada yang terus harus kalian pelajari dalam membuat teks record. As far understand class, sejauh ini nanti ya. Okay. And then definition of recount text. What is recount text, class? Do you know? Okay, apa sih pengertiannya? Okay, in English, the text which tell about something happened in the past. Jadi teks yang menyatakan tentang sesuatu yang terjadi di waktu lampau. Yang terjadi apa, Miss? Many. Okay, maybe experience, pengalaman, the adventures, petualangan, ya. Yeah. Terjadi pada diri kalian dan juga bisa terjadi kepada kalian dan orang lain. Boleh tidak menceritakan tentang orang lain? Boleh, yang relasinya ada hubungan dengan kalian. That, the fact is true, tapi datanya harus benar ya. Oke, okay. Pengalaman yang terjadi, okay. Atau experience, atau the adventures, itu bisa dua ya. Yang membahagiakan atau menyenangkan, and then yang menyedihkan. Kita tidak ingin yang menjadikan ya pengalamannya ya, tapi kita tidak bisa menolak ya, biasanya ada ya. Oke. Untuk pleasant atau happy incidents, saya dikasih dari camping. Oke, I give you camp apa the picture camping. Oke. Look at the picture, oke, analyze the picture please. There are two people ya. Okay, in the night, okay. Grill, sampul, memanggang ya, memanggang beberapa makanan, and choking, okay. Okay, the winner, okay, lihat, the boy get the reward, seorang laki-laki mendapatkan penghargaan, okay. Di sini ada piala, dia mengangkat piala, juga pengalaman ya, pengalaman jadi juara, okay. Dengan apa, hard work, kerja keras. Okay, selama ini mungkin prepare apa persiapannya mungkin okay, sehingga dia bisa get the result to be the winner. Lihat, he looks so happy. Dia terlihat apa listen ya atau senang ya. And then traveling okay, with the family. Okay, there are family. Kalian lihat. Okay, bring a briefcase, bawa apa? Seperti tas ya, sama-sama. They look enjoy. Okay. Set incident untuk yang kategori sedih ya, atau pengalaman atau peristiwa sedih yang terjadi di masa lalu bisa ya. Accident misalnya, di sini jatuhnya sih tidak sampai fatal ya, kecelakaan di sini artinya accident itu ya, kecelakaan. Depend ya, tergantung ya, ada ya kelasnya ya, ada ranknya dari yang biasa, sedang, ataupun yang berat ya. Di sini misalnya kasih gambar, the boy fall from the big cycle, laki-laki atau anak laki jatuh dari sepeda. Ya, mungkin ya, ini pengalaman, ya, hampir semua orang pernah seperti ini ya, di masa kecil. Oke, mengerti ya nak ya, so far. Oke. We discuss again about type of the recount text. Kita discuss lagi tentang jenis atau kecamatan dari recount text. What they are. Apa saja sih, Miss? Okay, kita lihat. There are four personal recount. Number one is menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. Okay, jadi pengalaman pribadi seseorang ditulis dalam sebuah teks. Okay, itu namanya personal recount. And then second factual recount, menyajikan laporan peristiwa yang benar-benar terjadi. Oke, okay. Ini mungkin apa same with report text ya. Oke, okay. But kalau report text dipublikasikan. Oke, okay. Tapi kalau recount factual bisa tidak bisa dituliskan boleh sebagai apa inspiratif ya, teks-teks imperatif. Imaginative recount,
menyajikan cerita imajinatif berdasarkan kejadian telah terjadi. Oke. Contohnya menceritakan kembali sebuah mimpi. Cerita imajinatif biasanya dalam mimpi diceritakan kembali kepada seseorang atau sama you tell about your dream to someone. Oke. Okay. And then your friend listen carefully. Okay. And then give the ID, gitu. Kasih apa respon gitu ya mengenai mimpi. And then discuss. Is this true? Okay. Yes, dream. Okay. Your graphical recon. Okay. Menceritakan kisah hidup seseorang dalam biografi. Sama ya, teks ini mirip sekali dengan teks deskriptif ya, kategorinya orang-orang yang berhasil ya. Lihat. Contohnya biografikal Mahatma Gandhi ya, this is seorang tokoh ya, autor juga, seorang politikus juga from India ya. Okay, Mahatma Gandhi, you know. Okay. Yeah. Relasinya ada di pelajaran IPS, PPKN mungkin ada juga ya. And then, R.A. Kartini, okay. The Woman Heroes of Indonesia ya. Okay, pahlawan wanita dari Indonesia. Okay. This is ada biografinya ya. Pasti latar belakang sehingga dia bisa menjadi apa defense ya. Author juga. Mereka rata-rata pengarang ya. Okay. Terus juga mereka ada yang menjadi inspirasi buat orang. Bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Okay, purpose. Okay, of the text recon. Okay. Kenapa sih kita belajar text recon? Di dalam ujian, ada beberapa kata-kata. Okay, there are many ways to ask the purpose. Banyak kata yang menanyakan tujuan. Okay. Jangan panik ya. Ternyata ada beberapa kata yang mungkin kalian asing, tetapi the same meaning, artinya sama ya. Oke, ini sudah harus kalian mulai apa mencermati ya setiap kata ya. Why is the text written? Kenapa teks itu dibuat? The text is written for. Teks itu dibuat untuk apa? What is the purpose? Apa sih tujuannya? What is the social function? Apa sih fungsi sosial? What is the writer intention? Apa yang tertarik penulis ini? Okay, jadi kata-kata itu semua tujuannya adalah apa sih tujuan dari teks? Okay. Jadi jangan bingung kalau ditampilkan salah satu dari kata-kata ini. Okay, jadi kalian jangan hanya terpaku pada the text is written for, tapi juga mengerti makna tersirat okay, dari kata-kata ini. Tersurat plus tersirat. And then, purpose of the text recon, okay, tujuan lainnya dari text recon, beside that, there are four to share unique or initial experience, membagikan pengalaman yang unik. Okay, to retell something unforgettable. Okay, misalkan kembali sesuatu yang unforgettable, tidak mungkin, okay. Tak terlupakan. Okay. Jadi pengalaman yang tidak terlupakan, you tell again to someone. Okay. To give information about the incidents, memberikan informasi tentang insiden tadi. Okay, to make the reader learn something. Jadi dengan rekonteks itu, kebanyakan peristiwa itu bisa menjadi inspiratif bagi pembacanya. Untuk belajar, and then get the moral view. Kalau ada pesan moralnya, oke, okay, dari pengalaman ini kan, pengalaman adalah guru yang terbaik ya, the best teacher ya. Jadi kita ada hubungannya setiap pelajaran itu dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi sangat menarik sekali kita mempelajari recontext ini. Generic structure of recontext, there are three. Okay, remember, this is the pattern. Okay, sender sama juga dengan rumus ya. Yang pertama, okay, ini ada tiga yang besar ya. Number one, orientation, pengenalan informasi tentang siapa, di mana, dan kapan peristiwa itu terjadi. Yang kedua, events, rangkaian peristiwa yang ada di dalam cerita. Yang ketiga, orientation, biasanya berisi kesan dari peristiwa yang dialami.
Meditation, kita lihat gambarnya seorang perempuan take a photo great ya. Okay, this is the sentences. Yes, side right. Last summer I went to Tokyo with my family. Spent our holiday in there was excited. Okay. Musim panas yang lalu saya pergi ke Tokyo dengan keluarga saya. Menghabiskan liburan di sana sangatlah mengejutkan. Okay. Last summer misalnya kasih warnanya gray ya. Itu kategorinya adalah the orientation untuk tempat apa time ya, expert time. Okay, Tokyo tempatnya yang warnanya biru. Okay, the blue with the blue. Okay, this is apa partisipan, okay, orangnya. Jadi orientasi ada tiga unsur, orangnya, tempatnya, sama kapan kejadiannya. Okay, event. Okay, there are so many event. We do. Okay, jadi di dalam event itu peristiwa yang terjadi dalam teksnya, apa yang dilakukan orang-orang dalam teks itu, gitu. Ya, peristiwa. Okay. Kita lihat. I and my family had lunch together. Saya dan keluarga saya makan siang bersama. Then, I and my brother took a picture of a scenery in the mountain. Saya dan saudara laki saya mengambil gambar pemandangan di gunung. After that, we swam in the beach. Setelah itu, saya berenang. Okay. Kita, maafnya. Kita, maksudnya with the family. Last, we bought the souvenir in traditional market. And then, kita telah membeli beberapa souvenir di pasar tradisional. Misalnya kalian lihat ya, the word in the book with the color blue ya, kata-kata yang dicetak warnanya biru, ini adalah F2. Kita kerjanya dua. Perhatikan juga yang then, after, dan last. Orientation, okay. Untuk orientation optional ya, tergantung ya. Ini dalam kalimat, sorry, teks response bisa ada, bisa tidak, depend ya. This is the feeling of the partisipan. Ini adalah pendapat dari partisipan atau feelingnya. Menyatakan kalau liburan ini is so excited atau mengecewakan, biasa saja gitu ya. Tapi dalam teks ini bisa kasih contoh, that was very wonderful journey that I and my family had. Ini adalah pengalaman apa perjalanan sangat indah saya dan keluarga saya yang saya miliki. Oke, jadi di sini dia feelingnya atau apa komennya ya, jadi sangat bahagia liburan ke Tokyo. Seru ya, ya belajar ini ya. Language okay. Features of the context, okay. Language features unsur kebahasaannya kita lihat past tense, expert of time, action verb, conjunction. Kalian baca ya. Okay. I went to Bali last week. Itu past tense. Okay. Time last week, years ago, ya. Yeah. Okay, analyze. Misalnya kasih teks. Okay, my holiday. Kalian baca. Okay. Misalnya udah kasih penggal. Mana orientation? Seperti tadi saya bilang di awal. Mana yang event? Biasanya peristiwa. Orientation, misalnya kembali. Okay. Kalian baca. Perhatikan apa pronounce-nya. Okay, speak loud maybe. Kalau baca jangan dalam hati ya. Kalau bahasa Inggris tidak boleh ya. Harus apa dikeluarkan. Okay, karena ini bukan bahasa kalian kayak ya. Okay, jadi apabila orang mendengar dia bisa mengkoreksi. Kita lihat action verb, verb of place, participant, verb of time, conjunction, past tense. Okay. Untuk action verb ada di kata show. Paragraf 2, adverb of place ada di kata promo. Paragraf 1, participant, I and my family. Adverb time, last week. Jadi opening ya. In the paragraph 1, conjunction itu kalimat sambung ya. Karena ini ceritanya apa berseri-seri, rangkaian peristiwanya jadi after that. Then gitu kan terus lanjut kayak itu namanya conjunction. Ada past time di satu kalimat yang bentuknya past di ada to be dan kata kerja. Oke, okay, you work make a recontext based on the your experience in the past and the text must be written correctly and contain the correct linguistic element. Apply your features and provide description of each paragraph about generic structure that example already given to you. Nah, kalian buat satu teks
recount ya tentang pengalaman di waktu lampau, tapi tulisannya harus benar ya dan mengandung unsur linguistic element atau language features seperti yang misalnya kasih tadi ya, dan deskripsi of each paragraph, jadi dikasih pembatasnya yang mana, yang orientasi yang mana seperti yang tadi. Oke, okay. Example already given to you, saya udah kasih contoh tadi, read it, kerjakan dan kerjakan sendiri ya, dan kumpulkan di WA group. Oke, okay. Bisa, masih bisa ya. Okay. Soon as possible ya, kerjakan dengan cepat ya. Oke, okay. Thank you very much for your attention. Oke, okay. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bisa menambah enrich your knowledge ya, bisa menambah pengetahuan kalian dalam pembelajaran bahasa Inggris. Thank you, see you next time. Thank you.